warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau bikin yang seger-seger teman-teman. Ya, bikin puding atau agar-agar. Bahan yang saya mau gunakan yaitu ketan hitam. Ini ketan hitam sudah dimasak ya. Ini kurang lebih sekitar 300 gram. Kira-kira aja enggak apa-apa ya. Bebas. Kita menggunakan santan yang sudah siap pakai. Satu bungkus agar-agar, gula pasir, ya gula pasir secukupnya. Kalau suka manis boleh ditambahkan gula. Kemudian di sini saya menyediakan susu cair sekitar 500 cc. Langsung aja saya tuangkan susu cair ke dalam panci. Kemudian saya tambahkan santan 200 ml. Masukkan juga gula pasir. Masukkan bubuk agar-agar. Ini karena semua bahan sudah saya tuang, saya akan aduk-aduk supaya santan encer, kemudian bubuk agar-agarnya juga encer dan merata, tidak ada gumpalan. Nah, kemudian saya tambahkan ketan hitam. Saya masukkan ke dalam kulkas ya, jadi agak mengeras. Sambil diaduk-aduk. Supaya ketannya tidak menggumpal lagi. Sambil diaduk-aduk, terusnya sampai mendidih. Nah, sudah mendidih ya. Berarti sudah matang. Boleh dimatikan kompornya. Kemudian siapkan wadah. Ya, wadah apa aja. Yang penting nggak bocor. Kemudian tuang dalam wadah, dan setelah dingin masukkan ke dalam kulkas. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas akan mematang. Dijamin enak teman-teman. Ini hasilnya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah mengikuti video ini.